Saat ini, pemerintah Kota Sukabumi, melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, telah mendata untuk tahap pertama yang akan mendapatkan vaksin COVID-19 di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Nantinya, penerima vaksin akan mendapatkan kartu vaksinasi sebagai bentuk pendataan. Kartu vaksinasi ini diberikan setelah penerima vaksin mendapatkan notifikasi melalui SMS pada penerima. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Sukabumi pun telah menerima logistik untuk penyimpanan vaksin dari Provinsi Jawa Barat. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi pun juga masih menunggu kedatangan vaksin. Nantinya, teknis pemberian vaksin pihaknya telah membentuk vaksinator yang berjumlah 38 petugas yang disebar di Puskesmas dan juga rumah sakit di Kota Sukabumi. Kemudian kita terus melakukan advokasi, koordinasi, dan juga menyiapkan logistik yang kebetulan Kota Sukabumi juga sudah menerima logistik dari pusat. Vaksin kita menunggu, tetapi logistik penunjangnya sudah kita terima yang terdiri dari alat pelindung diri, kemudian ada alkohol swab, ada safety box, seperti itu, dan juga ada apa kartu pasien, eh kartu vaksin. Dengan pemberian vaksin diharapkan pandemi Covid-19 di Kota Sukabumi dapat berakhir. Namun pihaknya juga tetap menghimbau agar warga mau ikut untuk vaksinasi serta tetap menjaga kesehatan dengan pola penerapan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta tetap menjaga jarak. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.